Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Hizop Lovers dan para mak-mak milenial dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi ya bersama Mimin di sini yang akan menyajikan berita terbaru terupdate seputar Rangga Azwab dan Haiko van der Vecken. Dan di sini juga Mimin akan membahas ya guys dan mengulas berita dan fakta-fakta menarik seputar Haizob yang pastinya akan sangat sayang sekali untuk kalian lewatkan. Dan juga biasakan untuk menonton video sampai selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Terima kasih. Oke sahabat Haizover dimanapun kalian berada, pokoknya hari ini kita sebagai para fansnya Haiko van der Vecken dan Rangga Azwab dibikin sangat bahagia banget ya. Yang pertama kita dibikin bahagia karena ungkapan dari Kak Moni sebagai manajernya Babang Tampan Rangga Azwab ya, yang menyebutkan kalau Haiko van der Vecken dan Rangga Azwab ini sudah pacaran. Sudah pacaran di dunia nyata ya guys, pastinya bukan di dunia sinetron ataupun halu ya. Kalau seperti itu berarti hubungan mereka berdua ini sudah tidak dipisah, sudah tidak bisa dipisahkan lagi ya, sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Meskipun ada yang mengganggu, pastinya mereka tidak akan goyah, tidak akan bisa terpisahkan lagi ya, karena mereka sudah mempunyai janji untuk saling setia sampai ke pelaminan dan sampai kapanpun ya pastinya. Dan juga yang kedua nih, hari ini banyak sekali ya cidukan-cidukan dari Rangga Azwab dan Haiko van der Vecken. Pastinya dari lokasi syuting Buku Harian Seorang Istri ya guys, yang di situ terlihat banget nih Haiko van der Vecken dan Rangga Azwab sedang bermesraan gitu ya berduaan. Pokoknya Haiko van der Vecken dan Rangga Azwab sangat membuat kita bahagia banget deh untuk hari ini. Dan semoga saja ya guys dari Babang Tampan Rangga Azwab dan Haiko van der Vecken bisa membuat bahagia para fansnya untuk selamanya, yaitu dengan cara mereka selalu bersama-sama, adem ayem hubungannya, tidak ada huru-hara, dan juga pastinya segera menuju ke pelaminan. Amin. Nah guys, akan tetapi di sini Mimin ada sedikit cidukan dan bocoran nih. Karena katanya terbongkar ya guys, di sini ada kabar dari Rangga Azwab yang katanya Babang Tampan Rangga Azwab ini setelah karirnya sukses melejit seperti sekarang ya, semakin dikenal banyak orang, semakin sukses perjalanan karirnya. Pokoknya Bang Azwab sudah punya semuanya ya guys. Nah akan tetapi di sini Bang Azwab malah merasakan hal-hal yang seperti ini sejak karirnya berada di puncak popularitas seperti sekarang ini ya. Nah seperti yang kita ketahui ya, kalau Rangga Azwab ini sukses dengan sinetron Samudra Cinta dulu. Rangga Azwab kemudian digandeng oleh Buku Harian Seorang Istri sebagai Fajar ya, atau sebagai kakaknya Nana. Kemampuan Rangga Azwab dalam berakting membuat namanya kini semakin dikenal banyak orang dan semakin dikenal publik. Seiring dengan namanya yang semakin besar, di sini Rangga Azwab malah merasakan banyak perubahan dalam hidupnya. Rangga Azwab ia mengaku ia mulai merasa was-was dalam berkegiatan karena semua gerak-geriknya akan jadi sorotan. Nah mungkin itu resiko menjadi public figure ya guys, semua kegiatannya pasti akan selalu disorot oleh media, oleh publik pastinya juga kan. Dan juga pastinya banyak sekali orang yang suka ataupun yang tidak suka ya sama Bang Azwab. Nah di sini bahayanya ya, kalau banyak sekali orang yang tidak suka sama Bang Azwab, mereka pastinya akan selalu mencari-cari kesalahan dari Rangga Azwab. Dan sekecil apapun itu kesalahannya pasti akan dibesar-besarkan ya guys oleh seseorang yang tidak suka itu. Nah makanya mungkin Bang Azwab di sini merasa sedikit was-was ya dan tidak tenang dalam hidupnya. Mungkin ya namanya juga orang yang tidak suka sama Bang Azwab, ada yang suka dan tidak suka. Yang penting kita berdoa saja ya, semoga selalu diberikan dan dilindungi dalam keadaan apapun. Semoga orang yang tidak suka tersebut sama Bang Azwab itu semoga secepatnya bisa hatinya dibuat menjadi lebih baik lagi ya.
Dan juga katanya juga nih, Bang Azob merasa ruang geraknya mulai sempit. Tak bisa lagi seperti dulu katanya, Rangga Azob merasa lebih was-was sebelum melakukan sesuatu. Gue tuh jadi harus memikirkan apapun yang gue lakuin sekarang. Secara nggak langsung, gue merasa ruang gue jadi lebih sempit karena mereka juga udah support sampai gue jadi kayak gini dan menjadi kaya sekarang. Itu nggak apa-apa ya, Ga? Makanya berkali-kali gue bilang, ayo dong nikmatin kerjanya aja, relive-nya, support-nya aja, ucap Rangga Azob. Dan juga Bang Azob menjadikan komentar sebagai evaluasi lebih lanjut. Rangga Azob menjelaskan rasa was-was yang muncul dalam dirinya bermula dari kebiasaan menjadikan komentar publik sebagai evaluasi. Ia terbiasa memacu kerja kerasnya dengan melihat komentar ya. Namun Rangga Azob menegaskan dirinya tak mau ambil pusing jika berhadapan dengan hujatan. Aku tuh kalau lihat komen itu untuk evaluasi karya gue tuh mereka sebagai kritikus, jadi buat gue tuh harus perbaiki lagi. Tapi kalau hujatan-hujatan gue nggak baca, kata Rangga Azob. Nah, kita berdoa saja ya untuk Rangga Azob, semoga selalu diberikan hatinya yang tabah ya untuk menghadapi hujatan-hujatan dari para netizen yang tidak suka sama Bang Azob. Dan semoga aja hubungan Bang Azob dan Heiko Van der Becken tetap langgeng ya sampai mereka dipersatukan ke pelaminan. Amin. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menonton video Mimin ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya agar kalian semua tidak tertinggal video terbaru dari channel Mimin ini. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya. Dan itulah tadi informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini seputar Rangga Azob dan Heiko Van der Becken. Tuliskan komentar kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar jika kalian menyukai video Mimin ini. Terima kasih yang sudah menonton video sampai selesai. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.